Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Boy Studio Indonesia. Video kali ini saya lagi kuliner di Nano Geprek Milsek Kota Bojonegoro. Oke, Nano Geprek Milsek ini yang berlokasi di Jalan Teguh Umar nomor 72 Kecamatan Bojonegoro dan Kabupaten Bojonegoro. Untuk Geprek Milsek ini buka setiap hari guys, kecuali di hari Minggu. Nah, Kota Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan penduduknya yang cukup banyak. Jadi tidak heran banyak sekali tempat makanan favorit yang berdiri di kota ini. Kuliner yang satu ini kini telah menjadi salah satu trending topik dari berbagai kuliner di Kota Bojonegoro. Menu yang ditawarkan di Nano Geprek ini beraneka ragam guys, dan yang pasti menu andalan di tempat ini adalah ayam geprek. Nah, yang membuat menarik di sini tidak hanya menyediakan menu ayam geprek original saja. Teman-teman dapat memesan menu ayam geprek dengan topping keju atau ayam geprek dengan topping mozza. Selain itu, jumlah cabai atau tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan keinginan teman-teman guys. Sedangkan untuk porsi nasinya, teman-teman bebas mengambil sepuasnya loh. Kalau mau berangkat ke sini guys, bersiaplah mengosongkan perut sebelum berangkat ke tempat yang ini ya. Nano Geprek Milsek tidak hanya menyediakan menu ayam geprek saja guys. Bagi kalian yang bosen atau kurang suka dengan kuliner itu, di Nano Geprek Milsek ini juga menyediakan menu nasi sapi, mie goreng, atau rebus dengan berbagai pilihan toppingnya. Risum, roti, panggang, karedok, atau khususnya vegetarian. Dan tentunya masih banyak lagi menu yang ditawarkan. Soal harga, teman-teman tidak perlu khawatir karena harga yang dibanderol cukup terjangkau dan tentunya tidak menguras isi dompet. Untuk harga menu berkisar antara 5.000 sampai dengan 25.000.
Nano geprek milkshake ini seperti tempat makan pada umumnya, guys. Namun jangan salah, tempat yang satu ini menjadi tempat makan sekaligus nongkrong yang banyak diminati oleh muda-mudi dan bahkan di semua kalangan. Jika teman-teman datang pada sore hari, maka akan banyak menjumpai kaum muda-mudi yang berburu tempat nongkrong asik ini. Jadi, tidak hanya menunya yang bermacam-macam, pastinya soal rasa dan kelezatannya yang nomor satu. Teman-teman Bos Studio Indonesia, silakan datang dan buktikan sendiri. Oke guys, sekian video kuliner hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.